Hai semua, ketemu lagi sama aku. Hari ini aku lagi ada di rumah makan Mbok Tum. Aku lagi mau nge-review menu-menu yang ada di rumah makan Mbok Tum. Jadi mau tahu apa aja menunya? Yuk kita lihat apa aja menunya. Let's go. Menu ini pecel terong. Aku kalau di sini sukanya mesti sama pecel terong. Mortani konser ya, guys. Itu apa bukan? Oh, sayur-sayur hijau. Senenganmu gue. Ada sayur lalapannya juga ya, guys. Sambelnya apa? Sambelan, apa pecel? Sambelnya ngambil dulu ya. Ada sambel santan. Bukan ike namanya kalau sambelnya enggak banyak. Ya aku mau kemang ini ya. Kemang ini. Capari yo Allah titik. Kemanginnya cuma lirit ya. Oke. Dah. Capari yo cuma lirit toh ya. Oke. Pak cuma lirit terus diumbruk nih Ruria. Ada ayam goreng. Ayam goreng. Ria, makan guys. Itu menunya banyak ya guys. Biasanya aku pakai telur. Pecinta telur, pakai telur. Apa? Apa cie? Kupu lo? Yang kau isoh to ya? Yang juga apa lah WC-an? Yang milio. Ada ikan, iwa apa ya kui? Tombro apa? Patin. Ada ikan patin juga ya. Kok lombok tok iki? Kuwi apa bung, jangan bung. Lombok apa kuwi anu apa? Menunya banyak ya, guys. Lombok iki. Minot. Pak tongkol iki. Isin samping, isin lele. Dia bingung guys, dia bingung. Mbak beli 10.000 tiga. Nah, kan di akhirnya dia yendok juga kan, mau mau kan juga endok enggak gelem. Oh ikan, iki apa ya? Gak kuwi lo jenenge tombro kuwi. Oh tombro iki. Buria ya. Itu kayak gitu ya tempatnya. Liwatmu ngendi to ya? Tempatnya enak banget ya, teman-teman. Mburi ya. Kita ketemu yang lagi viral. Murdani, halo. Oke. Sarang hiu. Oke. Kita kamu selamanya ayu. Tempatnya enak banget ya, teman-teman. Kita ketemu Murdani yang lagi viral. Kok ini loh? Kok parit?
ta ya. Ngono lho. Ini kembangnya bagus ya teman-teman, tempatnya cocok untuk ngopi-ngopi cantik. Oke teman-teman, itu tadi adalah menu-menu di rumah Mbok Tum. Aku hari ini ada di rumah makan Mbok Tum. Hari ini aku lagi nge-review menu yang ada di rumah Mbok Tum ya. Nah hari ini seperti biasa, kalau aku keluar temanku selalu ria, karena kita berdua adalah hobi makan, hobi kuliner ya teman-teman. Menunya sama. Aku buka terong kok. Aku enggak pakai terong, cuma beda di terong aja. Menu kita sama ya. Tuh, kok kayak mentok aku ya, karena ada terongnya mungkin ya. Iya. Tuh ada menu favorit aku di sini sama Ria. Ayam apa, ayam goreng ya? Ayam goreng. Ayam goreng, telur goreng, terus sambel. Sambelnya apa mau? Sambel santan. Sambel santan, dan yang pasti harus ada hijau-hijauan ya ya. Biar sehat ya teman-teman. Oke. Selamat makan. Ulang-ulang lo timur Dani, berjejak foto takut guys. Iki mau sih nggak? Orang tuh sambil. Cinta pedes aku mulai. Selamat makan ya teman-teman. Kalau tinggal di daerah Tulungagung ya teman-teman, pasti kalian tahu siapa Murdani. Sudah terkenal di YouTube yo, gara-gara aksi telanjang dia. Terkenal karena aksi telanjang ya teman-teman. Masa sih? Yo. Aksi ngono enggak? Kan Murdani terkenal gara-gara kuwi toh. Aslinya kok enggak roh gara-gara terkenalin aku? Aku ngerti, sak ngerti ku es teh, es teh kae. Aku belum es teh. Murdani itu terkenal gara-gara dia joget-joget telanjang di atas montor kok ya. Lah atraksi. Yo kuwi jarene anu lho, apa? Sakit hati lah om Bian. Wow. Oh. Sakit hati ditinggal rapi. Kita dulu udah pernah bikin video di sini yo ya. Satu tahun yang lalu ya teman-teman. Tapi videonya ya udah lah, nggak usah dikenang. Jadi kita bikin video baru lagi. Kok ruang bar maghrib. Heeh. Kita bar maghrib loh, sampai full loh. Kok sumuk ya? Apa harus Atika akan pulang? Bukan sumuk. Hai. Enggak mau foto-foto, tata harus melok. Tadi habis foto-foto ya, teman-teman. Murdani mau ikut foto-foto, aku kok takut. Ya kurang aku tuh sama, maksudnya maaf ya, sama orang yang nggak begitu normal, aku tuh takut teman-teman. Kata mbaknya yang kerja di sini, karena setiap hari Murdani ke sini ya, setiap hari kesini sering lah kesini. Tapi nggak tahu jamnya jam berapa. Kita udah sering kesini tapi baru iki yo ya ketemu. Gak orang emak emak sih foto-foto juga. Tradisinya. Ritualnya. Sebelum makan pokoknya entah selfie, entah sing di panganan, sing di foto. Hmm.
menunya banyak pilihannya. Oh, kayak video di awal tadi lah, menunya banyak ya teman-teman. Lodo. Nanti kok lodo kecil. Ikan laut. Oh, nah, kecilnya kegedean mari. Kegedean. Kebesaran ya teman-teman. Kegedean. Saya enggak nyontes tuh. Sumu emang pas saya kicungani loh, Mbak. Bandar kicungani enggak sumu ini. Tadi Murdani ngasih doa kita ya, Kak, teman-teman. Doa apa ya mau? Doa mau makan, doa apa? Surat pendek. Ya, terima kasih lah Murdani sudah mendoakan kita ya. Maaf tadi diajak foto enggak mau. Karena terus terang bukannya enggak mau atau gimana-gimana, bukan. Takut sebenarnya. Takut. Makanku udah selesai. Gimana ya? 1 sampai 10? 8. Oke, udah 8. Masakan rumah. Iya, enak lah ya. Tadi nasinya juga banyak. Apa sih nasi emang? Nasi putih, ampok, diwul. Yang mau tahu menunya Mbak Tung, silakan mampir. Desa apa? Wates. Wates. Di sini tuh desanya Wates, dusunnya apa sih? Cangkring. Iya, Cangkring kayaknya. Cangkring. Ketik sajalah rumah makan Mbak Tung Wates. Iya, ya. Pasti ketemu. Oke.